Yo, Womers, balik lagi ke My Security Channel. Hari ini kita ke part 3. Kita akan bongkar new release 2021. Nah, ini kita masih punya 2 box lagi yang terbaru banget di 2021. Penasaran? Follow me. Okay, here we go. So we got 956 kak, load kak. Ini isinya ada 8. Apa ini isinya? Tada! A new Mario Kart. Kita buka ya. Langsung aja isinya ada. Isinya 8. Ini lucu-lucu guys. Isinya ada 8. Dan yang ini ada yang double ya. Wah, yang baru tuh Baby Mario. Mantap. Kita lihat dulu. Nah ini, saya baru tahu sih. Jadi satu box ini Mario Kart yang seri terbaru, isinya 8. Yang double-nya si Baby Mario. Lucu nih guys. Tuh, mantap ya. Okay, Mario-nya comes with this one. Masih sama ya, yang lama ya. Okay, terus kita punya si Todd, Donkey Kong keluar lagi di sini. Very nice. Si mobilnya harus kayak warna banana gitu ya guys, lucu. Terus kita punya si Yoshi with Make 8 mobilnya. Make 8. Kita punya Shy Guy. Wah ini, saya sempat dengar katanya di Amerika ini banyak dicari orang nih. I don't know about the story about Mario Kart ya. Gua akan cari tahu. Mungkin ada Omers yang penggila Mario Kart siri. Nanti kita bisa ngobrolin, bahasin tentang Mario Kart. Nah ini semua metal base guys, berat, jadi buat balapan keren sih. Nah ini si Luigi, di dalam satu set dia isinya 8. Ada 8. Si Baby Mario nya yang lucu nih, yang baru ya, dia ada double dalam satu box. Kalau menurut gue sih card artnya memang bagus, menarik dan ditunggu-tunggu. Dan dia punya seri terbaru 2021 yang mobilnya ada kayak wingnya gitu. Kita bakal datengin itu juga very soon. Kalau nggak salah satu set isinya 4 ya kalau nggak salah. Well, ini ada marketnya sendiri Omers buat Mario Kart dan banyak penggemar juga, fans dari Mario Kart sendiri. Dan menurut gue ini worth to collect dan jangan miss item-item terbarunya dari mereka nih. Waduh, ganteng. Okay, this is the second box. Ini yang seri G 956G. Kita buka ya. Nah, ini karakter juga tapi yang model lain, guys. Sama-sama Mario. Wih, lucu ya. Nanti kita deretin deh. Nah, ini kesukaannya Dimas nih. Muncul lagi, kayaknya sama ya. Persis banget nih. Nah ini itu satu set, isinya 8. Ada yang double nih Omers nih. Ini doubles, Mario-nya doubles. Donkey Kong-nya sendiri, Luigi, Princess, Mrs. Daisy sama. Nah, jadi dia dalam satu package ini, si Mario-nya double. Sama si Light Blue Yoshi nih, Light Blue Yoshi-nya ada 2. Cukup menarik sih kalau dilihat dari Mario Kart ini ya, kita bandingin ya. Memang it's quite different from the design. Ini khusus buat yang anak-anak nih. Ini very light karena gua lihat ya, ini dari plastik nih Omers. Kalau perhatiin. Jadi memang benar-benar ini buat apa ya? Supaya enggak buat sambit-sambitan tuh ya. Anak-anak kan kadang-kadang carinya yang enteng nih. Orang tua nih mesti tahu juga.
you should buy the light one, yang very light ini buat supaya nggak samit-samitan. Kalau kayak gini nih, ini base besi omers. Tuh, nih om tante ya. Kalau beliin buat anak, buat dipajang oke, tapi kalau buat dimainin, ini I think is kind of a little bit lebih heavy dan bisa buat nimpuk. Ini bahaya juga sih. Jadi gue hari ini bukan review aja, cuman gue baru ngeluh aja. Oh ya, kenapa harus ada yang besi, ada yang plastiknya? Tuh. It's quite different model, karena memang ini mobil-mobil yang lebih ke realnya ya. Walaupun dia 3 plus, nih kalau mau lihat nih ya, ini 3 plus, ada 3 plus, di sini juga ada 3 plus, which is berarti sebenarnya 3 plus ini sama, tapi gua rasa dia punya tujuannya, dia buat yang light ini benar-benar buat kids sih, supaya nggak terlalu heavy ya, buat ntar samit-samitan pala benjol semua gitu kan. Well, there you go, you got two new release Mario Kart series yang baru launching di US juga, baru ada di gantungan US. Di sini kayaknya belum ada gantungannya di Indonesia, tapi jadi kalau yang mau pesen bisa langsung ke tokonya Om Mike. Tapi kita lagi PSBB sekarang, jadi waktu masih jam mall terbatas di Mangga 2 Square, lantai ground floor, hall C nomor 255 sampai 259. Om bisa datang bawa anak-anaknya bisa ngelihat barang-barang terbaru yang sudah ada di tokonya Om Mike. Nah, kenapa gua excited bahas yang kayak gini-gini? Karena menurut gua ini we discuss about toys, Hot Wheels and everything, bukan cuma yang premiumnya aja. Ini menarik. Karena dari part 1, part 2, kalau Om yang belum nonton di part 1, part 2 sampai yang ini part 3, itu di 2021 banyak barang-barang yang seperti ini yang menurut gua, which is Mattel, gua ancungin jempol. Dia bukan cuma jadi apa ya, ngilangin dia punya taste of labor, ini adalah buat kids, buat anak-anak, menyenangkan anak-anak. Dan menurut gua, para-para kolektor juga harus appreciate gitu. Jangan ngelihat ini kayak digantungan segala macam, ini barang gak laku, no. Bukan berarti barang itu barang sampah. Menurut gua, every kayak karakter, kayak gini, desain, you have to appreciate. Alright guys. Okay, Omers. Nah, untuk saat ini kita akan close di sini dulu di part 1 ini. Nanti kita akan bahas lagi ke part 2 yang lebih banyak lagi barangnya, dan gua udah mulai this is crazy man. Ini koleksi yang benar-benar menurut gua sih pengen habis, dan kita mau masuk ke part 2 nanti, masih banyak lagi item-item yang mau kita enggak sebenarnya exactly review, tapi cuma ngintip aja. Alright, Omers. Thank you for watching. Salam gas, peace. I'm out.